13 orang petugas jaga, ya, petugas jaga. Kemudian yang lainnya warga binaan. Dan kondisinya sampai tadi malam semua telah diperiksa di Polres dan ada komandan jaga dan satu orang yang bertugas di blok akan diperiksa oleh tim dari Polda. Oh, di pemeriksaannya yang satu orang itu, Pak? Rencana hari ini. Jadi yang diperiksa oleh Polda satu komandan jaga dan satu orang petugas jaga di lokasi kejadian. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.